Polsek Bekasi Utara bersama tiga pilar bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah hukumnya. Kali ini Kapolsek Bekasi Utara Kompol Gun-Gun Gunawan menginstruksikan personil agar menjemput warga yang belum melaksanakan swab setelah kembali dari mudik. Petugas yang telah berada di lokasi berhasil merujuk dua warga untuk melakukan swab di Polsek yang bertujuan untuk mengetahui kesehatannya. Dan bila terpapar dari virus COVID-19 bisa cepat ditangani dan memutus penyebarannya. Saat sampai di Polsek, dua orang wanita yang dijemput tadi melaksanakan protokol kesehatan, kemudian mengisi formulir dan dilanjutkan dengan swab antigen. Ketika sudah dinyatakan negatif, keduanya diantar kembali oleh personil sampai di tempat tinggalnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.